Mending skillnya di buff ya, jangan budgetnya di buff. Siap bang, siap. Kena pentung dasi. Langsung kita putel-putel libung. Oslok-oslok. Kita tanki banget dan damage kita sakit banget. Santai, entar. Tawa aja teman. Tapi itu nyerang kita gak ada hasilnya teman. Ayo apa nyok. Kita diem aja deh. Sakit banget kan bibir kita. Tolong ya, kita tuh gak ada hasilnya temen. Loh, gak ada hasilnya. Loh, penuh lagi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita bermain menggunakan Tala ya. Jadi ini kita mainnya rank match, kita menggunakan Tala Punish. Kenapa nanti tak bakal tak jelasin. Dan di sini yang aneh itu si loyalnya tadi tuh ngebacot dan dia pakai execute ya. Jadi harusnya sih kok loyal ini pakai Flicker teman-teman, tapi dia pakai execute. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi ya semoga dia gigi lah ya. Di sini mastery kita yang paling kecil. Karena aku gak pernah pakai Tala, tapi aku udah tahu cara pakai Tala. Oke, kita udah mulai di game. Kita langsung beli item hutan, teman. Kita langsung menuju ke Abyssal. Karena Tala apa itu? Abyssal ini, Tala apa di sini harus di Abyssal, teman. Oke, kita coba cuy hutan musuh ya. Karena kita beli Leviathan, oke. Nice. Karena kalau bisa kita ngambil hutan itu hutannya musuh, bukan berarti wih, Tala item jungler, berarti Tala yang jungler ya. Nah, itu adalah pemikiran orang yang sok keminter ya, sok pintal gitu ya. Oke, nice. Oke, bentar, kita jangan maju dulu, daripada kita yang mati, jangan deh. Karena kenapa? Si malohnya udah di atas, daripada kita kehilangan grip. Dan si Alice-nya, si observer dari musuh sudah menuju ke situ, ke hutannya itu. Nah, jadi daripada kita kehilangan grip kita nggak level 2 dan kita nggak dapet buffnya, percuma kan? Nah, jadi kita harus bijak. Tapi kalau kalian di tier platinum ke bawah, mungkin masih bisa ya nyolong-nyolong ginian tuh. Oke, tuh. Ampun. Bentar, nyot, apa lu? Bentar, kita butuh burung biru nih, temen. Karena kita bawa panis, kita lebih enak daripada si maloknya. Maloknya bawa heal kayaknya tuh ya, bentar. Oke, ya, dia bawa heal. Nice. Oke, kita bersihin grip. Jadi kita hutannya tuh hutannya musuh teman-teman ya. Kita pakai panis dia supaya kita lebih cepet naik level. Karena Tala ini dan pasifnya teman-teman, pasifnya item hutan ini yang Leviathan ini bisa item bakal-bakal gitu loh ya. Menimbulkan damage gitu. Damage area di sekitar apa luar? Enggak berani dia. Entar tak bantu jangan deh. Oke. Menghasilkan area magic damage ya di sekitarnya talanya. Jadi kita nggak perlu attack, nanti musuhnya bakal kena magic damage itu teman. Oke. Entar. Sabar coy. Entar oke, kayaknya bisa nih. Maju aja lah. Entar kita panisku. Aduh, belum jadi boss berarti. Kita bisa nih, nah, nice. Oke, kita ambil abisal. Dan enaknya kalau kalian pakai panis, kalian bisa Oh, teman kita mau push tower dulu. Kalian bisa nge-solo abisal dengan sendiri kalau kalian udah jadi item 3. Nanti tak tunjukin kalau kita bisa ya. Karena di sini aku selalu waktu live streaming kapan hari itu pakai Tala. Nah, pakai Tala itu pakai panis ini kan. Nah, musuhnya itu kualahan terus itu loh yang lawan aku bentar-bentar. Mati kon. Nyot. Kena force break langsung lu ya, mati ya. Nyerah temen-temen, kalau kalian lihat live streamingku, dua kali aku pakai Tala panis, musuhnya nyerah di bawah 7 menit. Edan toh. Emang gih banget sih. Nah, entar kita coba cuitan musuh, tapi kita bantuin Abyssal dia ya. Mau Abyssal kan temen kita? Entar. Kenapa? Karena kita ada panis. Nah, supaya nggak kecolongan sama musuhnya. Dan maloknya pasti nggak berani maju-maju. Karena pasif kita bakal-bakalnya bakal segera jadi. Apalagi ini item Leviathan bisa dikombo dengan Mantle of Ra. Jadi damage-nya itu areanya makin double temen. Oke, jadi Leviathan-nya. Nah, kita cuy ini. Nah, jadi jungle-nya itu di jungle-nya musuh ya. Bukan di jungle-nya hutan kita. Nanti pasti ada yang bilang nih, "Weh, Tala kok jungle? Tala tuh harusnya heal. Tala tuh harusnya execute." Nah, kan tergantung dengan timmu. Sekarang kan timku butuh damage dealer nih. Apalagi loyalnya kayaknya aku kurang percaya gitu loh ya.
Kenapa? Karena dia pakai execute. Sumpah, Pak. Harusnya loyal tuh pakai Frigal atau enggak pakai Purify. Ya, jauh-jauh pakai heal ya. Kalau execute masih kurang, teman. Nah, oke, okay, kita cek dulu sini. Nyot, ntar, oke, okay, nice, kita ntar ulti, nah, supaya kita gen juga, nyot, mati ya, meletet, ayo, kayak ini kan, ayo, kita bener-bener tanki, dan damage kita sakit banget, teman-teman, nyot, loh, oke, mana maloknya di bawah sih tadi, awas coy, wah, itu kan masuk maloknya, ntar, sabar, sandwichnya di bawah, nice, dia fokus tower, kita kecoh musuhnya di sini, nice, malok ya mah. Nice, dapat. Wow, dapat. Meletet. Nice ya. Dal. Yang penting harus kita nge-push tower bawah. Nah, aduh. Dal, kita bantu atas ya. Karena kita nggak boleh ninggalin kita. Kita nggak takut sama si Malok. Kalau bisa kita pancing aja. Karena kita meskipun HP-nya setengah gini, wah, jangan macam-macam ini ya. Udah gede nih ya. Apanya bang yang gede bang? Palu. Oke, lo, mantangin pak. Dal, kita godain Maloknya. Oke, kita mau awas kecolongan. Nggak bisa coy, aku udah boss bet. Ayo, ini. Ayo, datangin, Pak. Iya. Samplo. Apa? Demi kita sakit banget, kan? Oke, mantap lava kita belum jadi padahal. Demi kita udah sakit gitu. Demiknya awe ya, Leviathan ya. Pasifnya dulu. Nah, edan tuh. Siap. Oke, ini masih belum terlalu sakit. Oke, kita abisal nih, tak tunjukin ya. Kita abisal sendiri, bisa bang, bisa. Enaknya gitu, pakai tara ya. Loh, panis nih, wuh, sakit banget tuh demi kita tuh. HP-nya penuh lagi coy, penuh lagi. Pas bad, hilang tuh. Abisal solo loh itu ya. Tank nih padahal, tank warrior ya. Tapi ini bukan full tank sih. Ini termasuk warrior. Oke, karena ada maginya sakit banget ya, udah maginya ini ya. Kita bantu push tower teman-teman. Kita coba mengintip-intip dulu. Aduh, ada malok nih. Entah. Gih, dia nggak tahu tuh. aduh. Oke, entah. Kesuain lah. Kita bersihin dulu. Kita bantuin temen kita yang bawah. Atau enggak, kita ambil lutannya musuh temen. Ya, supaya lebih efektif. Dan junglenya musuh semakin ngeluh ya. Ngeluh tuh pusing ya. Hutanku mana KB nih? Pasifnya tuh liat. Nggak bisa coy. Mau dicuri coy. Nah, sabar. Sabar lo, Yel. Oke. Ya, dasmu, ultimate. Ah, sakit. Mantap lava jadi, weh, lihat ini. Damage kita lihat ini, teman-teman. Entar. Kita tunggu timingnya pas. Oke, kita bakal bantuin lah. Tengahnya sebenarnya harus dipush sih. Oke. Oke, kita sabar. Fast bet, nyot, onslok, teman-teman. Aduh, sakit banget. Kita tebel banget. Nipis banget. Wedan tuh. Enggak bisa mati tangannya ini. Gini, kita hutannya di hutan musuh ya, jangan di hutan kita sendiri. Nanti ada yang bilang, "Wih, tahu kok panis nih. Tahu kok hutan ya?" Kan hutannya di hutannya musuh, bukan di hutan kita. Jadi jangan asal mendombakan orang lain daripada kalian malu sendiri. Oke. Mending skillnya di buff ya, jangan budgetnya di buff. Siap bang, siap. Wah, kena pentung dasi. Langsung kita putel. Onslok. Kita tanki banget dan damage kita sakit banget. Entah, sabar saya. Entah, oke, yang mana nge-push di atas dia sambil nge-creep sih dia. Kita ambil abisal lagi bisa sih. Entah, tapi jangan dulu deh. Karena di sini butuh bantuan kita. Sabar. Oke. Aman, siap. Enak dong. Solo abisal coy. Teng. Enggak perlu aja. Oh iya, kita enggak ada hasilnya nih ya. Dedem tuh, enak dong. Enak loh. Sakit banget sama gigi kita, teman. Abisal dragon diambil lala 2 kali. Wedan, bosku. Jadi kita ngebanduin junglenya ya. Nice, kita gunduli dulu sini wes pokoknya. Ayo kon ha. Kita makin gede temen ya. Palunya makin gede. Oke, siap. Oke, fast skip kita. Kita beli fast skip kenapa? Karena supaya ada slow-nya ya. Ketika kita pakai skill lalu pakai attack normal, kita bakal slow. Nah, gini kita ambilnya buff mainannya musuh, buff view hutannya musuh. Bukan hutan kita ya. Enak tuh. Lihat, ada buff-nya. Aduh, temen kita mati semua di bawah.
Nah, dapat tawa juga nih teman-teman. Edan tuh, enak tuh. Dapat tawa teman-teman. Apa lu? Tak putal-putal, Pak. Oke, entar. Entar kita ceduk maloknya di sini. Pentung dah sebung, ayo. Voice clip jadi. Slow. Nah, slow. Ada apa-apa juga soal kita. Ayo, Bas. Ayo, wis. Get no, wis. Maju. Ayo. Sini. Nggak berani ya, jangan deh. Kita jangan nafsu ya. Kita beli Oculus aja deh. Karena maginya muncul nggak terlalu sakit tulennya. Enggak, bercanda. Enggak, supaya kita ada shield-nya, temen ya. Kalau kita HP kita di bawah-bawah persen, ada shield-nya. Kalau pakai Oculus Madness itu. Oke, siap. Wah, mau habis helm kita. Kita bantuin sini. Tak pentung no, habis lagi nih. Pentung, nyot. Nggak usah pakai frostbite lah. Karena kita ambil ini aja deh. Bentar dong. Supaya ada efek slow-nya ya nanti ya, frostbite-nya ya. Jadi jangan asal dipakai. Kalau jungler-nya masih kuat pakai skill kita, ya udah jangan di apa itu pakai frostbite. Tapi kalau mau dijoy musuh gitu mau pakai frostbite. Waduh, di atas di push ke apa deh. Oke, entar. Sabar loyal, sabar. Balik, woi. Woi, waduh digeta ya, Pak. Woi, mantap, the best. Loyal execute dan siap, Bos. Kon meledak takon. Nih, awas. Frostbite. Entar. Gitu loh ya. Dikit lagi, Pak. Ayo, Pak. Walah, mati kan. Iya, untuk kan. Ampun. Iya. Woi, kita enggak bisa mati dong. Habis kita perlu lagi bentar lagi. Wedan, Pak. Kita pendung dah sih, Pak. Iya, bloodbath, Pak. Wedan. Oh, no. Aduh. Kita tebal banget ya dan kita demi sakit banget, teman. Entar tak tunjukin lagi wis. Kita pendung dasi siapa ini? Kita pendung dasi siapa? Enggak sabar win. Oh, siap. Tuh kan tuh. Elisnya. Waduh. Sakit banget demi kita. Dan tawar itu ngata kita enggak ada rasanya, teman. Wedan, Pak. Aduh, jadi ya kelas kita bawa anu aja deh supaya late game kalau bisa dulu lah, jangan dulu santai ntar. Tawa aja nama apa itu nyerang kita nggak ada rasanya, teman. Ayo apa nyok ya, kita diem aja deh. Lu sakit banget kan dibikin kita. Lu tawa lu ngehit kita tuh gak ada rasanya, teman. Lu nggak ada rasanya, lu penuh lagi. Waitan, Pak. Entar, sabar. Sabar, coy. Woi, jangan dipaksa, woi. Woi, loyalnya, Pak. Aduh. Tuh kan. Iya, gondokan. Balik. Gini kita baliknya cuitan buff view ya. Supaya CP-nya enggak bisa nge-comeback nanti. Entar. Oke, kita pakai sobat. Nah, woi, enggak bisa, coy. Apa? Waduh. Digeng, Pak. Awas. Waduh, entar. Kita ambil ini Spirit Sentinel supaya ada pasifnya move speed sama tambah HP. Oke, bentar, sabar. Oke, bentar. Wih, nice banget minanya. Ditarik, Pak. Waduh, mantap, nice. Wow, edan minanya the best, Bung. Siap. Bentar. Gila, Pak. Tara, Pak. Aku jatuh cinta, Pak, sama Tara, Pak. Beberapa kali aku live streaming pakai Tara doang. Wah, edan, Pak. Nah, atau mungkin kapan-kapan tak upload ya yang nggak sampai 7 menit dua kali pakai Tara ini. Semuanya minta surrender sama musuhnya, sumpah. Beneran. Edan kok. Imba banget, sumpah. Kalau kalian mau nyobain silahkan, karena ini bukan kita kasih ke Yoma aja tadi ya. Karena kita nggak terlalu butuh, Yoma yang butuh. Nyot, mati kan. Medallion of Troy, tebel banget ya kita. Mati ya kona. Ayo maju kabeh, maju tak gentar. Ayo menangguin, menangguin mana? Double kill. Penta. Penta jadi ini, Pak. Aduh. Waduh digeta, Pak. Siap, ayo. Apa lu, ha? Meletet. Oke, end. Ya, sedikit ya, teman ya. Kalian boleh nyobain pakai build ini. Ya, ini build-nya ini tanky juga. Dan permainannya ingat kalian bosa cuy hutan musuh.
jangan cuy hutan kalian sendiri ya. Jadi tala pakai panis itu bukan berarti talanya ngejanglel di hutan kita ya, tapi di hutannya musuh supaya linknya lebih kuat menang. Kayak tadi aku sama Malok, aku bisa dapetin burung biru itu lebih cepet, dan aku bisa dapetin pasifnya item dari item jungler itu, jadi lebih enak dikumpul sama Mata Lava. Dan damaginya itu ya, sakit banget damaginya itu, oke? Okay? Jadi semoga kalian yang kangen dengan uploadanku, wih kangen jalan ya pak. Semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat ini. Kalian bisa pakai build ini di diamond, ini aku diamond masih bisa. Dan diamond ke bawah bisa, kalau kalian di conquer, kalian kesusahan karena musuhnya bakal tahu kelemahannya tak, yaitu pakai Tomb of the Reaper atau Curse of Dead. Sebenarnya si tulennya ini ada sih, cuma kita udah terlalu tinggi levelnya, udah level 15 sedangkan tulennya baru level 13. Oke, jadi kayak gitu. Karena kenapa? Kenapa kita kok bisa level 15 dulu? Karena kita ngambil lutanya musuh terus ya, jadi musuhnya makin gondol, kitanya makin lebat. Wih, lebat, maksudnya makin kaya gitu loh ya. Lebat jauhnya pak, oke siap. Jadi gitu aja, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like ya, supaya aku lebih semangat lagi coy bikin konten-konten kayak gini, oke? Oke, gitu aja dari aku. Dadah, see you in next video. Bye-bye.